Siapa tak perlukan Israel hari ini? Intel perlukan mereka, tuan-tuan. Komputer perlukan mereka. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan sumbangan anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Tuan-tuan, apabila ditubuhkan negara Israel, Yahudi pergi ke sana sehelai sepinggang. Tidak ada dana. Orang ramai tidak mau bantu. Mana-mana negara tidak mau engage dengan Israel. Yang paling teruknya, tempat yang mereka pergi itu adalah tanah kering kontang. Tidak ada sumber apa-apa. Mereka ditolak oleh orang ramai. Kita dah ingat mereka disokong. Disokong sekarang. Tapi awal-awal dulu, mereka ditolak oleh semua bangsa. Islam pun tak suka. Kristian pun tak suka pada mereka. Mana-mana negara bila jumpa orang Yahudi, diludah Yahudi ini tentu. Itu awal. Apa mereka buat? Mereka buat startup. Tanah air mereka kering kontang. Sumber tak ada. Kita masih ada getah. Kita masih ada pertanian. Kita masih ada padi. Kita masih ada banyak perkara. Mereka tidak ada sebarang sumber. Tanah air mereka adalah kering kontang. Tempat yang mereka beli adalah tempat yang kalau buat negara, tidak ada hasil. Pertama, kedua, mereka tidak ada connection. Tak ada negara nak connect dengan mereka. Ketiga, mereka tidak ada sokongan dan bantuan daripada mana-mana orang. Habis apa mereka buat? Mereka mulakan dengan startup. Mereka kata apa? Kita, bangsa Yahudi yang telah dilaknat, dimaki hamun, dicaci maki oleh ramai orang kepada kita. Tuan-tuan kena ingat, Yahudi sebelum bina negara Israel dan hebat macam sekarang, mereka adalah bangsa terlaknat. Semua orang hina mereka. Siapa-siapa pernah jumpa Yahudi di zaman sebelum mereka maju, orang akan ludah kepada Yahudi sebab dah hidup lama dalam penghinaan. Apa mereka buat? Mereka kata, kita kena bangun, start up balik kekuatan kita. Jangan serah kepada orang lain. Kita kena bangunkan apa yang kita ada. Apa yang mereka ada? Satu saja mereka ada. Mereka ada sumber manusia. Maka sumber manusia inilah yang membuat kepakaran. Mereka bangunkan kepakaran mereka. Mereka beli kapal terbang murah, buat balik ke Israel. Pada masa itu tak ada siapa nak jual kapal baru. Mereka beli kapal yang sudah rosak. Mereka cari pakar-pakar enjin yang reti tentang engineer. Mereka buat proses sampai kapal terbang yang asalnya buruk boleh diterbangkan oleh orang-orang Israel. Mereka start up company-company hebat, menjadikan negara mereka. Semua orang perlu. Siapa tak perlukan Israel hari ini? Intel perlukan mereka, tuan-tuan. Komputer perlukan mereka. Teknologi perlukan mereka. Waste dibuat di sana, tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh? Adakah lemah sangat bangsa kita? Yang selama ini kita berjuang, kita kata, kita ini wala tahinu, wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina. Jangan kamu sedih. Wa antumul a'laun. Kita dibaca ayat ini. Ustaz-ustaz kita baca untuk bangunkan ummah.